Hello friends, ketemu lagi di channel saya, Let's Eye. Kali ini saya akan mereview sekaligus speed build dari Star Wars B-Wing Starfighter Limited Edition skala 1/72 ya guys. Oke, persiapannya seperti biasa, ini nipper. Ya, saya memakai dua nipper ya guys. Oke, ini ada pen cutter ya guys, ini untuk memotong kalau yang serpihan-serpihan atau yang bekas-bekas potongan yang melengkung-melengkung punya ya. Terus ini amplas ya guys, untuk merapikan hasil potongannya. Oke guys, mari kita buka kotaknya. Oke, terus kita keluarkan dulu petunjuknya ya guys ya. Ini petunjuk cara merakitnya. Oke, kita keluarkan dulu runnernya biar bisa kita pasang. Ada satu lagi. Ini LED sama skrupnya. Oke guys, mari kita speed build ya guys.
guys, jadi kesimpulannya atau reviewnya Star Wars B-Wing Starfighter ini bagus ya guys, ada lampunya. Ini dalam kondisi masih belum dihidupkan lampunya. Oke, coba kita lihat dulu ya. Oke, dia udah putar. Oke, coba kita kasih yang berlampu ya. Oke, coba kita copot dulu. Oke, jadi di dalam sininya ya guys, dalam sininya. Oke. Oke, ini dia guys. Oke, lampunya dihidupkan ya. Wih, mantap ya guys. Coba dimatikan ya. Hidupkan. Wih, coba kita hidupkan ya. Posisinya kan banyak nih ya guys, bisa begini. Coba kita posisinya begini ya. Oke. Oke, coba kita jalankan lagi. Wis. Ya, ini limited punya ya guys ya. Nah, itu ada lampunya, bisa on off. OC-nya kan bisa kita sesuaikan mau tegak, vertikal, atau horizontal, atau bisa mereng juga sih. Ada petunjuknya. Nah, oke. Okay. Ya guys, ini lampunya, belakangnya. Cantik ya guys ya. Warnanya seolah-olah kayak memang benar-benar beam belakangnya ini ya. Knalpotnya itu ya, warnanya oranye-oranye gimana gitu ya. Oke lah guys, sepertinya ini aja review kita. Jangan lupa like dan subscribe, plus follow Instagram dan Facebook saya ya guys. Bye-bye.